Saya Tanjung Malim, dia kata dia sihat, tapi Miss Lim, hari-hari hujan, buah gugur. Cabaran yang paling besar sekarang disebabkan musimnya di Bandar Gugur, jadi persediaan awak kena buat banyaklah. Bagi yang bersedia cukup, mungkin keguguran dapat dikurangkan. Tetapi bagi yang pokok yang sangat tinggi, contohnya macam Durantok Ayah di Tanjung Malim ini memang pokok besar dan tinggi. Nak sebuah tahun tu agak sukar sikit. Jadi kita mungkin boleh menggunakan kaedah tabur baja di bawah sahaja. Dan kaedah ni mungkin berkesan tetapi tidak sebaik kalau kita dapat sembuh ke atas pokok dan daun. Mungkin pada masa depan pokok yang kecil tu boleh direnekkan jadi kita dapat mengawal dengan lebih mudah. Wow, sebelum mula Mr. Lim sudah mula bagi jawapan. Wow, thank you very much. Nanti korang kena ambil notebook jurnal juga dah, mau tulis. Sebab kebun ini saya pernah lawat di Tanjung Malim lah. Beberapa bulan yang lepas, agak menarik ya, sebab sana sumber air yang sangat mencukupi. Okay, durian Tok Ayah dah kata, okay, I try Mr. Lim. So, durian Tok Ayah Tanjung Malim, you tanam durian jenis apa, klon apa, Musang King kah? Dari kampung sampai berbagai jenis pun ada. I see. Edward call. Hi everyone. Dia satu. Edward ni satu lah. First time dengar lah. T98 satu. Alo Alagia Raja KMP Agency. Teman-teman ataupun kawan-kawan yang baru masuk, saudara-saudari yang baru masuk, tolong share and like lagi supaya lebih banyak orang dapat menonton bersama. Okay, so kita dekat Zoom sini sudah lebih daripada 110 orang. So Facebook 40 lebih. So hari ini Facebook kalah, Zoom menang. Alright. Yang Facebook tu tolong like video and then share kepada kawan-kawan. Huh? Share kepada. Kita masih tunggu masa lagi. Mungkin kita bagi 5 minit sebelum kita mulakan lagi. Kita tambah 5 minit lagi sampai pukul 8:05. Seperti malam semalam juga. Alright, kita bagi injury time lagi 5 minutes. Leong Chung dari Sarawak ada durian MK juga. Wow. Sebenarnya durian MK sudah boleh dikatakan ditanam bukan hanya di Malaysia tetapi di seluruh pelosok Asia Tenggara. Durian MK. Okay, nice. Hello, selamat datang kawan-kawan, rakan-rakan, student Mr. Lim. Selamat datang semua, selamat hari raya. Okay, yang kali pertama dengar taklimat dari Sifu Lim, sila tekan 1. Yang pernah dengar, sila tekan 2. Mari kita tengok komen korang. Ali Badarudin 2. Oh, okay. Ali ya. Cik Ali Badarudin daripada Tanjung Malim. Pokok banyak yang sudah berbuah. Boleh cubalah. Durangnya MK sangat sedap juga. So, Mr. Lim, malam ini kita cerita berkenaan dengan pokok yang sudah besar. Ya. Okay. Kita akan fokus pada kawalan perosak dan penyakit. Sebab banyak yang sudah berbuah dan banyak yang menghadapi masalah serangga, perosak dan penyakit. Terutama sekarang musim hujan, bagaimana kita nak mengawal durian, terutamanya phytophthora yang menyerang pada buah durian. Dan banyak orang mengalami kerugian yang besar. Kalau kita tidak buat rawatan ataupun pencegahan seawal mungkin, kemungkinan musim ini juga banyak orang yang akan menghadapi masalah yang berulang seperti tahun-tahun yang lepas di mana buahnya banyak yang rosak disebabkan oleh kanker. Jadi kalau boleh teman-teman, kawan-kawan, saudara dan saudari, abang-abang, adik-adik, pakcik-pakcik, makcik-makcik, tolong share banyak-banyak supaya semua orang dapat belajar bersama dan kita kongsi bersama.
Wow, di Facebook boleh nampak ramai yang tolong share. Okay, Kurita Rahim 1, CI Lim 1, LD Dai 1. Oh, ini Cheryl juga. Thank you very much. Okay, di Zoom sini, okay, ada komen Johari J 2. Pernah dengar lah Encik Johari. Johari ini untuk refresh. Hari ini mungkin pelana daripada ceramah yang saya buat di terutama di asrama itu mungkin dari segi pembangunan, tetapi ini lebih pada fokus bagaimana kita mengurus perosak dan penyakit. Jadi sebenarnya yang ini sangat bermanfaat, terutamanya kalau kita sudah mempunyai pokok yang sudah berbuah. Tetapi yang bagi yang belum berbuah pun sebenarnya boleh belajar supaya kita boleh mengelakkan masalah ini pada masa hadapan. Yang ini merupakan satu daripada kunci di mana kalau kita nak berjaya dalam penanaman durian, rosak penyakit merupakan satu faktor yang sangat penting. Dan yang melibatkan bukan hanya menggunakan penyemburan racun, tetapi juga melibatkan pengurusan ladang. Yang juga sebenarnya melibatkan pengairan dan saliran, dan juga melibatkan budaya dalam kebun. Okey, kita ada 2 minit lagi. Saya tengok lagi komen. Muhammad Syarizan Ismail, 1. Kali pertama dengar. Elip, E-L-I-P, Elip, 2. Ali John Sud, 1. Faizal, 1. Gary Tan, 2. Nur Hayati Rosli 1, Charles Sayuman 1, Fiadret Ebin 1, Dr. Ahmad Ramajan 1, Andrew Lojumin 1. Andrew juga adalah salam kenal Cik Abdul Rahman Aman. Wow, ada orang nama dia number ah. 8191514447. Hello dari Miri Sarawak. Wah, you punya nama semua nombor ah. Johnny Tanaga. Hello from Medan, Indonesia. How are you, Pak Johnny? Pak Johnny. Leong Chung kata, durian MK dari Sarawak tak ada sakit sebab belum berbuah pokok subur. Sebenarnya pokok sakit bukan hanya yang berbuah saya sakit, tetapi juga yang kecil pun boleh sakit sekiranya saliran tidak dibuat dengan betul ataupun penggunaan baja kimia yang berlebihan, tanah yang berasid, musim kemarau pengairan tidak cukup, pokok stres, dan juga penggunaan baja yang tidak seimbang. Jadi dia faktornya sebenarnya banyaklah. Tapi memang kalau berbuah, satu dari faktor yang mengimbangkan pokok sakit adalah berbuah lebih. Kita tidak melakukan penjarangan buah ataupun kita tidak mengurangkan bilangan buah. Okey, kita nampak di Zoom sudah mencecah 160 lebih orang. Facebook slow sikit. Slow hari ini. So, Andrew Yun, Facebook. Hi, Mr. Lim. Watching live from roadside. Have to drive out from farm because line is not smooth inside. Thank you for the support. Banyak rajin lah Andrew ni, masih dalam ladang. Ya. Mungkin buah sudah banyak, dia nak jaga buah kot. Andrew Yun dari mana ya? Where are you from? Andrew Yun, where are you from? Okay, Muhammad Azlan 1, Ben K 2, Louis iPhone 1, ada Huawei 1, Neo Chua 1. Okey, Tiara tanya nak minta pendapat kalau saya nak tanam MK 3 ekar, berapa agak-agak hasil satu musim? Ini saya tolong Mr. Lim jawab. Semakin rajin jaga, semakin tinggi hasilnya. Jawaban subjektif lah. Sebenarnya kalau kita buat hasil secara, kita ambil secara purata lah. Kalau sepokok boleh dapat 50 biji dan seekar kita tanam 40 pokok. Jadi 40 kali 50 biji kita boleh dapat lebih kurang dalam 2000 biji. Kali dengan 3 ekar boleh dapat 6000 biji. Kali dengan 2 kilo kita dapat 12 tan. Jadi kalau 12 tan kali dengan purata RM30
boleh dapat lebih kurang 360,000 seandainya kita buat sungguh-sungguh. Tetapi kita tahu di Malaysia angka ini menjadi satu angka impian. Sekiranya persediaan awal dan juga banyak perkara perlu dilakukan, terutama dari segi pengairan, saliran, pengurusan ladang yang betul, pengurusan perosak dan penyakit. Jadi ini melibatkan banyak faktor untuk memastikan berjaya. Dan hari ini kita lihat petani yang berjaya, terutamanya di Rauh. Kebanyakan berjaya bukan hanya dalam masa yang singkat, tetapi telah melalui 2 hingga 3 generasi, di mana bermula dari generasi datuk hingga ke bapak, hingga ke anak, baru mereka dapat menguasai ilmu-ilmu durian. Tetapi kita agak bernasib, ya. Dalam zaman teknologi ini, kita dapat belajar dan perkosaan durian dalam masa yang singkat. Petani dulu, mereka sebenarnya terpaksa melalui kaedah cuba dan betul, cuba betul beberapa kali, baru dapat menembusi ataupun menemui kaedah yang lebih sempurna untuk menguruskan ladang. Okay, thank you Mr. Lim. Andrew Yun kata dia dari Bentong. Sebab dia nak jaga tupai, monyet dengan binatang yang jalan dengan 2 kaki. Okay, faham. So, Mr. Lim, I think you boleh start you punya share screen sudah. Kita okay. Sekarang sudah 8:08. Yeah. 8 jam 8 8 minit. Okay. Okay, selamat datang semua. Yang pernah dengar taklimat Mr. Lim, sila type 1. Yang sudah pernah dengar, sila type 2. Yang first time dengar, type 1. Yang pernah dengar, type 2. Zumat Mat Yasim, salam dari Labuan. Nice. Alright. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. So, sebelum Mr. Lim boleh start, so I start dengan pengenalan dululah. Okay, so Uru Setia, Shida Siulan, tolong check itu waiting room. Kalau ada orang masuk, you kasih masuklah, admit dulu. Huh? Alright, kita mula. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke taklimat secara maya yang dianjurkan oleh Advansia. Untuk makluman tuan-tuan, ini adalah sesi yang kedua. Oh, kemarin ada sesi pertama lah, hari ini sesi kedua. Nama saya Chun Hang. You boleh panggil saya Chun Hang, boleh panggil saya Tan jugalah. Dan saya adalah host untuk malam ni. Okay, so tajuk taklimat malam ni adalah kawalan perosak dan penyakit durian. Pencerama malam ini adalah Sifu Lim Chin Ki. Program malam ini akan dimulai dengan taklimat oleh Sifu Lim. Lebih kurang makan masa dalam 40 hingga 45 minit. Dan lepas tu kita ada sesi jawab yang akan dibuka selepas taklimat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang baru masuk, tolong bagi tahu kita, pernahkah anda mendengar taklimat dari Sifu Lim sebelum ini? Yang kali pertama sila tag 1 dekat chat box, yang pernah dengar sila tag 2. Mari kita tengok komen-komen korang lah. So sebelum kita menjemput Mr. Lim, di sini kita ada sikit pengumuman dari Urus Setia. Okey, nombor 1. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang sertai melalui Zoom, anda telah disenyapkan supaya boleh mengurangkan gangguan terhadap penceramah dan senang untuk pelajar-pelajar lain yang mendengar taklimat. Sekiranya anda ada soalan semasa mendengar taklimat ataupun sekarang, anda boleh tulis kat ruang komen ataupun chat box, dan selepas taklimat Sifu Lim, saya akan tolong bertanya kepada Sifu Lim lah. Okay. Then number 2, tuan-tuan yang sertai melalui Facebook, okay. Facebook memang kita tak dengar you punya suara lah, tapi sama juga, sekiranya anda ada soalan yang perlu pencerahan oleh Sifu Lim, anda boleh juga tulis dekat chat box, ada comment box dekat bawah, dan nanti saya akan tolong tanya, sampaikan kepada Sifu Lim pada sesi soal jawab nantilah. Untuk makluman tuan-tuan, nombor 3, untuk makluman tuan-tuan, sesi taklimat ini akan direkod dan anda boleh tengok balik dekat FB, Facebook Advansia pada kelas hari nanti.
Sekiranya anda ingin belajar balik, marilah ke FB Advansia untuk tengok balik. Dan nombor empat, jikalau tuan-tuan rasa taklimat malam ini banyak memberi manfaat dan banyak memberi ilmu pengetahuan berkenaan dengan cara tanaman durian, minta tolong tekan like and then sharekan and then viralkan kepada kawan-kawan anda supaya mereka juga boleh menambah ilmu mereka juga dan dapat taklimat dari Sifu Lim lah. Okay, so seterusnya saya akan memberikan sedikit maklumat tentang Sifu Lim. Sedikit background lah tentang beliau. Untuk pengenalan tuan-tuan dan puan-puan, nama penuh beliau adalah Lim Chin Ki. Beliau adalah seorang graduan dari University Pertanian Malaysia, UPM, Ijazah Sains Pertanian. Beliau merupakan pakar durian yang terkenal di Malaysia dan juga rantau Asia Tenggara. Beliau mempunyai pengalaman selama 20 tahun. 20 tahun, tuan-tuan, dalam industri tanaman durian dan juga kajian tanaman durian juga. Beliau juga merupakan penasihat utama kepada beberapa ladang durian besar, durian plantation di Malaysia, di Thailand dan juga di Indonesia. Okay. Beliau juga dikenali sebagai master trainer oleh FAMA, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, berkenaan dengan tanaman durian. Okay. So, mari kita tengok komen tuan-tuan. Oi, banyak juga yang kali pertama ni. Nombor satu, satu, satu. Banyak yang satu. Alright. Okay. So, So, sekarang tanpa melengahkan masa lagi dah. Mari kita menjemput Sifu Lim untuk mulakan taklimat beliau. Okay, silakan Sifu Lim. Okay. Terima kasih, Chong Han. Salam sejahtera. Salam durian. Selamat Hari Raya. Semoga tuan-tuan dan puan-puan, teman-teman dalam keadaan sihat walafiat. Pada malam ini agak gembira kerana sekali lagi kita dapat bertemu dalam ceramah durian, tetapi agak berlainan sedikit kali ini dalam bentuk online. Jadi mungkin dari segi nak lihat slide itu lebih lebih terang dan lebih mudah. Dan juga ini sebab ada direkodkan. Jadi kalau apa-apa yang tertinggal, kita boleh ulang kaji balik lagi lah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Avansia kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi pengalaman penanaman durian. Dan tajuk malam ini ialah pengurusan perosak dan penyakit durian. Jadi kita tahu dalam penanaman durian antara cabaran yang kita akan hadapi, satu daripadanya adalah perosak dan penyakit. Kita tahu juga penanaman durian ini memang banyak masalah. Jadi kita boleh selesaikan dan belajar satu persatu masalah yang akan dihadapi. Dan kita semua tahu ialah kalau sebut Rauk ni, Rauk merupakan bandar durian Musang King. Kalau di Pahang ni agak istimewanya setiap bandar tu ada satu nama tersendiri. Contohnya kalau di Temerloh, bandar ikan patin. Jadi kalau Rauk ni dia agak sinonim, sebut Rauk bandar Musang King menjadi satu daripada sinonim dan juga menjadi satu kebanggaan bukan hanya untuk negeri Pahang tetapi seluruhannya untuk Malaysia dan juga dunia sebab dia merupakan tempat bermulanya ikon ataupun merupakan satu duta kepada negara kita sebagai pelancongan. Dan tanpa membuang masa, kita lihat pada pengurusan perosak dan penyakit. Tujuan kita kita memperkenalkan pengurusan perosak dan penyakit adalah untuk memastikan supaya hasil yang kita dapat itu maksimum, tidak diserang oleh perosak ataupun penyakit, dan kita boleh dapat untung ataupun pendapatan yang maksimum. Dan sebenarnya ada empat kaedah yang kita boleh gunakan untuk mengawal perosak ini. Contohnya, satu daripadanya kawalan biologi. Kedua, dari budaya kebun. Cara bagaimana kita nak menguruskan kebun. Ketiga adalah melalui kaedah kimia. Dan keempat adalah bersepadu di mana kita melibatkan kaedah budaya kebun, kimia dan biologi. Tiga-tiga dicantumkan. Jadi kalau kita lihat, kalau seandainya pengurusan tidak betul, apa yang kita buat ialah untung dan rugi menjadi satu daripada fokus kita dalam penanaman durian. Contohnya kita tengok gambar yang ditunjukkan. Boleh kata banyak durian yang rosak dibuang. Ini merupakan satu kerugian yang besar.
seandainya pada musim hujan, kalau kita tidak melakukan pengurusan yang betul ataupun tepat pada masanya, durian yang kita kutip itu boleh kita mencecah, kadang kerusakan mulai melepasi 50%. Kalau kita dapat menghasilkan durian ekspornya, setiap durian-durian itu boleh dibuka jadi emas. Ya. Sebab harga durian sekarang bukan main mahal, disebabkan permintaan yang sangat tinggi, terutama daripada negara China dan juga negara-negara lain, di mana orang dah mula boleh menerima durian, terutamanya Musangking. Jadi kita lihat sedikit cara-cara pengawalan melalui kaedah biologi. Sebenarnya kaedah biologi adalah melibatkan pemangsa pergi memakan serangga yang merosakkan buah kita. Jadi kaedah ini merupakan satu kaedah yang semula jadi berlaku. Dan ia juga boleh dilakukan melalui cara semula jadi ataupun sebagai penanam ataupun pengusaha boleh menternak pemangsa dan melepasnya dengan secara sengaja. Dan kaedah biologi yang pernah juga dipraktikkan ataupun budaya kebun yang digunakan oleh para petani adalah terutamanya di kampung-kampung orang Melayu biasa suka mengasap untuk menghalau serangan-serangan pada waktu petang. Jadi kita lihat contohnya kalam biologi ini, dia boleh libatkan contohnya seperti lebah, laba-laba ini, dia sebenarnya memakan serangga lain, ataupun ladybird ini sebenarnya juga boleh memakan serangga kecil lain. Dan kita tahu kelebihan biologi ini, cara ini sebenarnya agak murah dan untuk jangka masa panjang. Dan dia tidak membahayakan dari segi pencemaran alam sekitar, tidak akan berlaku. Dan juga dia tidak akan menyebabkan kematian pada serangga yang bermanfaat. Tetapi dari segi kawalan biologi ini, dia ada kelemahan. Kelemahannya ialah dia hanya boleh bertindak apabila jumlah perosak melebihi satu bilangan yang tinggi dan pemangsa ini bermula bertindak dan membiak. Dan satu lagi ialah untuk membangunkan kawalan biologi ini yang agak mahal lah perbelanjaannya untuk mengendalikan. Jadi kita tahu kawalan biologi ini sebenarnya tak banyak dipraktikkan di Malaysia. Kemungkinan yang dipraktik mungkin di kampung-kampung, terutamanya kita tahu ialah kalau zaman dulu memang di kampung dipraktikkan 3T, tanam, tinggal, tuai. Jadi itu memang bergantung pada kawalan biologi semula jadi. Dan kita dapati hasilnya mungkin yang diserang oleh perosak, buahnya mungkin dalam 20%, 30% yang mengalami kerosakan. Jadi bermulanya lah satu lagi kaedah yang diperkenalkan, yaitu kawalan kimia. Dan kita tahu kawalan kimia ini memang boleh kata sekarang luas dipraktikkan di seluruh Malaysia. Dan orang kampung pun ada yang sudah mula menggunakan kaedah ini. Dan kita tahu kawalan kimia ini melibatkan penggunaan racun perosak. Dan kita tahu bila racun perosak ini mungkin dulu kita menganggap racun perosak ini hanya membunuh serangga. Tetapi kita tahu cara membunuh ini dia terbagi pada tiga cara. Satunya melalui kaedah sentuhan. Kedua melalui perut di mana mengalami toksik dalam perut, serangga itu terbunuh. Dan satu lagi melalui kaedah sistemik. Di mana dia melibatkan kaedah dalaman. Dan kita lihat sedikit racun perosak sentuhan, biasanya dia akan disemut terus pada perosak dan diserap ke seluruh permukaan dan membunuhnya. Nah, malakala untuk yang racun perut pula, dia akan biasanya digunakan sebagai umpan dan membunuh hewan itu setelah dimakan. Seterusnya kalau kita lihat daripada segi racun perosak sistemik, biasanya akan disembuh pada tanaman dan diserap ke dalam tanaman. Apabila perosak ini pergi makan tanaman atau menghisap tanaman ini, dia akan mengalami keracunan dan mati. Nah, ada juga satu cara yang juga dipraktikkan menggunakan minyak, di mana disembuh dan meletupi ataupun dia menyebabkan lubang-lubang pernafasan di abdomen serangga itu tidak dapat nafas. Dia sebenarnya seperti mencekik ataupun menghalang pernafasan, menyebabkan serangga itu
kematian disebabkan kesesakan nafas. Jadi ini antara cara-cara yang kadang kimia yang digunakan. Dan kita nak lihat bagaimana racun perosak bertindak terhadap perosak ataupun terhadap serangga. Biasanya racun perosak ini yang sistemik ini akan melalui kadar yang dimakan ataupun dihisap ataupun dikunyah tanaman. Nah, yang ini merupakan racun sistemik. Kalau racun sentuhan mungkin yang melibatkan serangga itu dia bergerak di atas permukaan tersentuh racun dan terbunuh. Ataupun racun yang disembuh itu terkena pada permukaan badan serangga dan membunuhnya. Manakala yang keempat yang kita tadi sebutkan berkenaan minyak itu ya sebenarnya dia akan menutup abdomen serangga itu dan menyebabkan dia tidak dapat bernafas dan membunuhnya lah. Jadi disebabkan penggunaan racun ini banyak orang biasanya akan mempraktikkan kaedah penyemburan kalender. Maksudnya penyemburan yang berkala. Contohnya dia akan menyembur mungkin 7 hari, 10 hari ataupun 2 minggu ataupun 3 minggu sekali. Dan kaedah ini banyak dipraktikkan ataupun boleh kita kebanyakan penanam melakukan penyemburan secara berkala. Pencegahan dan pengenalan perosak ini sangat berkesan. Tetapi kaedah ini boleh dikatakan mahal sebab kita melakukan secara berkala. Kan? Dan ini kita agak memboros. Dan sebenarnya membahayakan alam sekitar. Sepatutnya kalau kita nak melakukan penyemburan kalau boleh hanya bila berlakunya ke tahap kritikal, tapi disebabkan kekurangan pengetahuan dan juga pengalaman, biasanya kita melakukan secara berkala. Dan secara ringkas kita lihat sedikit kelebihan ataupun kekurangan dalam penggunaan racun prosa. Kelebihannya adalah kalau kita menggunakan racun prosa, buah biasanya bentuknya di luarannya agak terjagalah cantik dan kita boleh katakan kos ini efektif disebabkan kerosakan buah dapat dikurangkan dan penggunaan racun perosak kimia ini sebenarnya di tempat kita pelas jadi seandainya kita lihat kita dapat membunuh serangga itu dengan cepat dan hasil pengeluaran dapat ditingkatkan hasil yang baik atau grade A kita dapat ditingkatkan dan ini sebenarnya memenuhi keperluan ekspor. Tetapi keperluan ekspor juga kita harus lihat daripada segi residu lah. Kedua ialah kekurangannya dari segi penggunaan racun perosak ini adalah sisa toksik dan juga pencemaran alam sekitar. Biasanya kalau kita penyemburan tidak berhenti pada takat di mana tempo penuaian itu biasanya kalau kita buat analisis mungkin akan mengalami sisa toksik ini. Jadi penyemburan berkelanjutan ini melibatkan kos yang tinggi lah dan juga ada kalanya serangga-serangga yang bermanfaat juga terbunuh. Bukan semua serangga adalah perosak. Ada juga serangga yang di mana dia akan memakan serangga lain. Nah ini dipanggil sebagai serangga yang bermanfaat ataupun kita panggil sebagai pemangsa. Dan kalau kita selalu menggunakan racun perosak, biasanya perosak ini dia akan ketahanan terhadap racun ini akan meningkat. Jadi dia akan menyebabkan perosak ini kelalaian terhadap racun perosak. Dan satu lagi ialah sebenarnya dia juga memudaratkan pada pengguna ataupun operator. Sesiapa yang mengembur itu kalau sedut terlalu banyak juga membahayakan. Jadi di sini saya ada sedikit panduan penggunaan perosak yang nak kongsikan. Biasanya lah kalau kita nak menggunakan racun perosak ini ialah kalau boleh bila terdapatnya tanda-tanda serangan yang melebihi tahap ambang already ataupun ambang aplikasi baru kita mulakan serangan semboran lah. Sebab kalau kita menggunakan semboran yang berterusan sebenarnya ada kalanya sampai satu ketika serangan itu kita tidak dapat kawal lah. Dan kalau boleh pilihlah racun serangga atau racun perosak yang dimana dikategorikan yang ketoksikan yang rendah, terutamanya di kelas 4 ataupun yang label dia berwarna putih lah. Dan kalau boleh juga gilirkan dengan racun perosak yang berlainan, yang cara tindakannya yang berlainan juga lah. Dimana kita bukan hanya menggunakan racun perosak secara sentuhan, tetapi juga melalui kaedah perut ataupun melalui kaedah sistemik.
Yang kelima, untuk mengelakkan masalah sisa racun prostat, kalau boleh kita seharusnya menghentikan penggunaan racun prostat dalam 3 hingga 4 minggu sebelum mengutip hasil. Dan ini kita boleh pandukan kepada tempo larangan mengutip hasil, TDMH, ataupun di mana di dalam setiap label dalam botol racun prostat itu, kita boleh baca label yang disyorkan. Dan kalau boleh juga kita mematuhilah jadual keterapan, di mana satu syor yang dibuat oleh para pembekal dan hak maksimum penggunaannya, supaya kita nak mengelakkan daripada prostat itu imun terhadap racun prostat. Dan ini saya nak bagi contoh dan kongsikan bagaimana kita nak membaca label. Contohnya racun prostat serangga aron ini kelas 4. Jadi dia adalah kelas label warna putih di bawah ni, ya. Dan kita lihat ialah keracunan perut dan juga menghalang pembentukan kiting. Ini sebenarnya racun ini sangat sesuai digunakan untuk membunuh telur, terutamanya muderia ataupun bongorek buah durian. Dan show yang selalu yang diperkenankan ialah jangan kutip hasil selepas 14 hari lah. Tetapi bagi saya kalau boleh kita panjangkan sedikit sehingga 3 minggu supaya residunya agak berada dalam kadar yang rendah. Dan ini juga memenuhi daripada satu daripada kriteria ekspor. Biasanya kalau kita nak ekspor durian secara buah segar ataupun melalui proses yang hidrogen yang disejuk bekukan, kita harus memastikan ialah residu itu di bawah tahap yang disyaratkan oleh negara pengimport, contohnya negara China. Contohnya kita lihat satu lagi, kalau kita lihat Alanda ini ialah masih juga racun serangga kelas kedua. Racun serangga ini sebenarnya dia bertindak secara sentuhan dan juga keracunan perut, di mana kalau tersentuh serangga itu ataupun bila makan dalam perut itu yang mengalami keracunan. Dan tempo untuk menghasil dia kurang 7 hari saja. Tetapi begitu juga kalau boleh untuk memastikan durian, sebenarnya durian apabila sudah matang biasanya ulat pengorek tidak dapat masuk. Jadi kalau boleh kita berhenti pengeboran 3 minggu sebelum buah gugur lah. Oke, ini juga kita lihat ialah label di sini menunjukkan racun serangga. Jadi ini adalah digunakan untuk mengawal racun prostat serangga. Nah, kita tahu juga dalam penggunaan racun prostat ini, kita biasanya akan mencampurkan bukan hanya menggunakan racun prostat, tetapi kita juga akan menggunakan baja folia, racun kulat, dan juga dicampurkan lain-lain lagi. Jadi kita harus lihat daripada keserasian. Kadang-kadang ada racun tertentu yang tidak boleh dicampur. Ada yang campur, dia akan mendapat sinergi ataupun dia bertambah baik. Kalau ada yang campur, dia antagonistik. Maksudnya, dia sebenarnya tidak boleh dicampur. Dan ada yang dia tidak ada tindakan mas, jadi tidak ada masalah. Jadi kalau boleh, kita nak memastikan ialah racun serangga yang kita gunakan itu boleh dicampur. Jangan campur yang tidak boleh campur. Satu daripada contohnya macam racun serangga yang dalam bentuk koper ataupun kuprum. Karbohidrosat ini biasanya dia banyak yang tidak boleh campur dengan banyak racun. Dan juga ada cara juga yang kita boleh gunakan untuk mengawal ataupun mempensterol tanah, ataupun kita boleh kata merawat tanah, terutama dalam serangan yang dibuat oleh anak-anak. Ataupun di Indonesia kita panggil rayap, serangga prostat dan juga penyakit kulat seperti Fatopera lah, yang merupakan pembunuh nombor satu dalam industri durian. Dan biasanya kalau nak buat untuk membunuh anak-anak ini, kita boleh pakai Fipronil ataupun mungkin dalam awan siap mereka pakai Apronil lah. Fatopera ini kita boleh rawat melalui kaedah, banyak kaedah. Antara kaedah kita pakai, mungkin kita boleh pakai seperti Abato lah. Ini adalah contoh yang anak-anak yang mengirang pokok durian. Dan kita lihatlah penuh dengan anak-anak.
Kalau serangan, kalau seandainya ada kayu yang rumput, anak-anak ini akan makan sekali dengan pokok durian ini. Jadi agak berbahaya juga kalau anak-anak yang kalau terdapat pada pokok kecil durian, sebenarnya dia boleh membunuh pokok secara tidak langsung. Ataupun kalau pokok yang kecil itu memang dia akan bunuh secara langsung. Jadi dalam pengurusan prosak dan penyakit durian ini, ya ada banyak masalah yang kita lihat dan kita boleh kaji sedikit satu persatu. Durian bukan hanya menghadapi masalah pada buah durian, tetapi juga dari segi daun. Contohnya daun ini adalah diserang oleh Rhizoctonia ataupun kita panggil sebagai hawa daun. Dan biasanya yang ini berlaku bila masuknya musim hujan dan panas. Yang ini memang agak serius kalau pokok kita yang lemah dan juga tidak membuat pencegahan dan rawatan. Kalau serang pokok itu boleh habis gugur daun. Tetapi pada malam ini saya tidak akan memberi penekanan telah batalan sebab fokus kita pada prostat dan penyakit fitoktera. Kedua ialah seandainya berlakunya pertumbuhan pucuk baru, salit juga merupakan satu lagi ancaman terhadap daun muda durian. Dan salit hanya menyerang pada daun muda sebab dia hanya mengisap apa tu sel-sel dalam daun muda saja. Daun tua dia tidak akan menyerang. Ada kalanya juga kita dapati kalau kita tanam pokok kecil, cikanya akan bertelur pada penghujung pucuk batang dalam durian menyebabkan pucuk itu kering. Ini pula adalah disebabkan oleh mealybugs. Yang ini akan menyebabkan durian kita memang lorannya kena hitam dan kalau nak ekspor tidak boleh diekspor sebab ini antara syarat-syarat dalam kalau kita nak ekspor durian kena bersih dari segala perosak ataupun serangga. Ini pula adalah pengorek buah durian yang di mana dia menyerang pada loran tapi bukan dari dalaman. Dan ini juga tidak boleh diekspor ataupun durian yang diserang oleh fitoktera. Yang ini hanya berlaku bila berlakunya musim hujan yang lebat dan hujan turun tidak berhenti semasa buah hampir masak. Dan ini boleh menyebabkan kerugian besar pada para petani. Jadi kalau kita nak mengelakkan masalah ini, saliran harus dilakukan dengan baik, pengurusan ladang harus dibuat dengan betul, penggunaan baja juga akan membantu, dan juga pencegahan sangat penting. Malakala yang ini pula adalah yang biasa kita tengok, pengorek buah lah. Ini merupakan satu lagi ancaman yang sangat-sangat merugikan petani kalau kita tidak buat rawatan atau pencegahan yang seawal mungkin. Manakala kita tengok durian yang tepuk lubang ni adalah tupai lah. Nah, memang ni kerja jahat tupai ni. Makan korek banyak. Kalau serangan tinggi akan kerugian besar. Ada kalanya musang juga menyerang tapi tak seteruk tupai. Tupai lebih ancamannya lebih teruk daripada musang. Nah, anak-anak juga antara yang tadi saya sebutkan juga merupakan satu daripada ancaman untuk pokok durian. Fitoktera ataupun kanker, pembunuh nombor satu dalam industri durian. Biasanya kita tanam durian tak berjaya, pokok degil tak naik, pucuk tidak tumbuh, pokok kuning, pokok mati. Boleh dikatakan hampir kebanyakan yang berlaku adalah fitoktera. Tidak dinafikan juga ada akar putih. Tapi akar putih jarang berlaku, walaupun dalam 20 tahun ini saya pernah tengok, dia hanya berlaku pada kebun-kebun yang di mana dulu adalah bekas getah. Tetapi banyak yang disebutkan, banyak orang kata akar putih sebenarnya, kita dapati kebanyakan bukan akar putih, tetapi lebih pada fitoktera. Mungkin akan datang saya akan kongsikan lagi lah. Sebab fokus malam ini kita lebih pada fitoktera dan juga lebih pada pengorek buah. Jadi mungkin persepsi juga kita dapat belajar ialah yang banyak ditekankan orang kata akar putih ini sebenarnya ya tidaklah seteruk fitoktera. Ulat yang memakan daun durian juga merupakan satu ancaman sekiranya berlakunya satu wabak lah. Jadi ini sebenarnya tidak serius sebab kita boleh menggunakan racun untuk mengawal. Nah, ada kalanya juga siput juga merupakan satu ancaman kalau berlakunya terlalu banyak siput.
Jadi pada malam ini saya nak memberikan sedikit penekanan dari segi pengurusan durian semasa berbunga sehingga buah gugur. Penekanan ialah kalau dalam masa bunga mata ketam baru keluar, kalau boleh jangan melakukan semburan racun perosak. Sebab kita risau kalau kita sembuh, ada kalanya bunga ini mungkin akan mengalami kelecuran dan bunga akan rosak. Jadi kalau masa ini, kalau boleh elak menggunakan segala racun perosak. Kalau boleh, dari masa bertunas sudah kita pasti dari permulanya tumbuhnya sudah mata ketam menjadi yang lebih kurang 1 inci sehingga terbentuk ceri ini. Nah, di sini kita boleh mula menggunakan sedikit racun perosak untuk mengawal. Nah, kita tahu selepas berbunga biasanya durian sudah lemah dan pada masa inilah mudah diserang oleh penyakit kanker. Dan tawaran perosak pada masa ini harus dimulakan. Dan kita harus meningkatkan imuniti pokok supaya pokok itu tidak mudah diserang oleh penyakit kanker. Kalau tidak memang biasanya lah kanker akan menyerang pokok pada masa ini juga. Dan kita akan lihat banyak maka yang ada tanda-tanda yang diserang oleh kanker. Jadi ini adalah satu daripada pengisoran ataupun cadangan. Kalau kita nak melakukan kawalan terhadap yang tadi saya sebutkan yang bunga ini, biasanya ini antara yang dipraktikkan oleh saya sendiri, antara yang saya gunakan ialah saya menggunakan alanda untuk mengawal digunakan sebagai racun am untuk mengawal serangga perosak, diikuti dengan setengah kilo abato untuk disembuh pada daun untuk mencegah lain-lain pula juga. Dan bagi saya sendiri, saya akan menggunakan 1 liter CBK dan 1 liter BioBitu untuk memastikan pokok bunga saya mempunyai kalsium yang cukup, boron yang cukup, potasium yang cukup, supaya penembungan saya, buah saya dapat bentuk yang lebih bulat. Dan masuk minggu kedua, saya akan gilir dengan racun serangga aron, yang ini untuk membunuh telur racun serangga perosak. Dan saya akan tambah dengan tim parfus untuk meninggikan imuniti pokok supaya tidak diserang oleh penyakit kanker. Dan saya akan tambahkan sedikit lagi magnesium ataupun green light ini adalah magnesium dalam bentuk organik yang di mana penyerapannya lebih cepat dan mudah diambil pokok. Dan juga saya akan tambahkan dengan fruit 128 untuk meningkatkan ketahanan bunga durian dan juga memastikan tiada pertumbuhan pucuk baru semasa pertumbuhan bunga durian. Sebab seandainya berlakunya pertumbuhan pucuk baru, kita tahu banyak orang mengalami keguguran buah yang tinggi kan, dalam musim hujan ini. Antara punca-punca yang tadi ada saya tengok ada yang tanya kenapa buah gugur kan. Jadi ini adalah faktor-faktor yang kita boleh gunakan kaedah ini untuk mengurangkan keguguran dan juga meningkatkan pendebungaan bunga lah. Jadi kita boleh gilir ini pada minggu ketiga dan keempat seterusnya sehingga bunga masuk ke peringkat di mana berkembang. Kalau masuk ke peringkat berkembang dari buah yang kita pakai cherry ini sehingga ke mata mancis, kalau boleh jangan melakukan sebarangan racun perosak sekali lagi. Sebab kalau kita semua racun perosak, kemungkinan besar kita akan menyebabkan bunganya mengalami kerosakan. Ataupun bila lakukan pengeboran, ada bunga disebabkan semburan air kita terlalu kuat, pancutannya juga akan menyebabkan banyak bunga akan dirosakkan ataupun pencemaran berlaku. Jadi untuk mengelakkan benda-benda yang kita tidak dapat elakkan, kalau boleh kita berhenti segala pengeboran. Dan pada masa ini juga kita boleh melakukan ialah pendemungan melalui kaedah manual, yaitu pada malam pukul 8 hingga 11 kita menggunakan perus sapu pada bunga durian, kita membantu pendemungan durian. Dan ini sebenarnya boleh membantu meningkatkan kejaran buah yang lebih tinggi dan bentuk durian yang lebih cantik lagi lah. Seterusnya,
ini merupakan satu tahap yang sangat penting. Dari tingkat lebih kurang size durian yang bentuknya 5 cm besar sehingga dia matang. Pada peringkat ini merupakan peringkat yang kritikal di mana kita perlu melakukan kawalan sebaik-baiknya. Sebab di sinilah akan menentukan sama ada kita dapat buah yang dalam grade A, grade B, grade C kalau tidak diserang oleh perosak. Walaupun grade itu bukan hanya dari segi perosak, tetapi juga dinilai dari segi bentuk buah, dari segi kualiti buah, dari segi size buah. Tetapi antara faktor yang kita harus tekankan ialah yang kita boleh kawal adalah dari segi luaran yang di mana pastikan tidak diserang oleh perosak. Dan pada peringkat inilah kita akan menggunakan racun perosak yang kalau boleh untuk memastikan kita bukan hanya membunuh ulat durian, tetapi juga telur. Sebab kalau kita dapat membunuh telur pada telur yang dilepaskan oleh apa ni kupu-kupu, ini kita dapat mengelakkan dia menetas jadi apa ni ulat. Jadi kita dapat mengelakkan buah kita diserang oleh ulat pengorek buah ni. Jadi para pegiat inilah kawalan dan juga kawalan ataupun perancangan yang teliti harus dilakukan. Pastikan ini merupakan satu dah ataupun fokus kita dalam sepanjang jaga buah durian ini. Para peringkat ini adalah peringkat yang sangat penting ataupun sangat sangat mustahak. Dan masuk ke peringkat yang terakhir. Kalau masuk ke peringkat terakhir sebelum buah gugur ini, kalau boleh 3 minggu sebelum buah gugur hentikan penyemburan racun perosak yang kimia. Dan kita sebenarnya boleh beralih kepada racun perosak yang organik. Contohnya menggunakan BT, Bacillus thuringiensis untuk mengawal. Ataupun lain-lain seperti neem oil, ataupun mungkin kita boleh pakai wood vinegar, ataupun pakai lain-lain racun yang di mana tidak akan meninggalkan residu pada kulit durian ataupun pada buah durian. Dan kita lihat pada apakah berlaku seandainya kalau pengurusan perosak tidak dilakukan dengan baik. Contohnya mealybugs ataupun kita pakai koya. Ini merupakan satu ancaman kepada penanam ataupun merugikan penanam seandainya berlakunya serangan ataupun wabak dalam mealybugs ini. Kita lihat daripada buah kecil dia sudah menyerang. Masuk besar kalau kita tidak lakukan kawalan yang sebaiknya, buah itu akan jadi hitam. Dan buah ni kalau nak ekspor tak boleh dan pembeli pun tidak suka, harga akan jatuh. Dan kita bukan hanya di Malaysia ada durian duri hitam, kita pun ada durian hitam. Inilah durian yang kita dapat seandainya mealybugs ini mengirang. Dan mealybugs ini bila dia mengirang, dia sebenarnya dia akan menghasilkan madu. Dia akan merejiskan madu ini. Dan madu ini adalah satu keadaan yang sangat sesuai untuk kulit hitam tumbuh. Kita panggil mol. Yang ini yang akan menyebabkan durian itu hitam. Biasanya buah boleh dimakan, tetapi banyak orang tidak suka lah sebab lorannya cacat. Jadi kita lihat perosak ini sebenarnya dia boleh menyerang buah dari kecil lagi ataupun pokok yang sudah besar, buah yang sudah besar pun ada. Dan kalau buka ada kalanya semua rosak, ataupun kalau bernasib baik dia serang pada tengah tu masih buah itu dapat digunakan sebagai pak ataupun dijadikan case. Dan biasanya penyerang ini adalah kupu-kupu. Ini adalah gambar ataupun contoh kupu-kupu yang kita panggil mudaria. Nampaknya agak hodoh warnanya. Bertompok-tompok memang nampaknya kita nampak ni memang sakit kepala lah. Sebab ini merupakan satu daripada ancaman yang sangat besar. Dan kupu-kupu ini memang merupakan satu daripada kita menyebabkan kita kerugian besar seandainya dalam industri durian kita tidak jaga dengan baik. Dan kita lihat sedikit perkembangan kupu-kupu ini. Sebenarnya dia akan bertelur selepas biasanya dia akan bertelur selepas durian bunga kita berkembang dan dia akan menetas pada kulit durian. Dan bila dia menetas, larva ini sebenarnya dia akan makan dan masuk ke dalam buah dan dia akan kembang, dia besar, dia ulat besar dan dia akan mengalami keluar lagi dan jatuh ke tanah. Dan di situ dia mungkin boleh bertahan untuk satu musim sehingga musim akan datang
akan menetas keluar jadi kubu-kubu dan mengirang durian lagi. Jadi kalau boleh, kalau kita lihat pokok-pokok durian yang sudah rosak ataupun yang diserang itu, kalau boleh tolong hapuskan kumpu dan bakar atau memusnahkan, ataupun kumpu dan tanam, gali lubang dan tanam dalam supaya dia tidak membiarkan dia merebak. Kalau tidak, dia akan menjadi satu lagi serangan yang besar. Pernah saya lihat lah, ada seorang petani, disebabkan serangan kumpu-kumpu ini, dia ada kerugian hampir 300 ribu kerana buah yang dijual harganya tinggal separuh atau kurang daripada separuh. Jadi ini merupakan satu daripada para petani harus ambil perhatian seandainya kita nak memastikan penanaman durian kita berjaya. Jadi kita lihat serangan ataupun ulat pengorek buah ni, ada kalanya kalau dia serang separuh, masih kita jual separuh. Jadi kampak atau mumpis, apalagi lah. Tapi ada kalanya satu biji itu memang rosak habis. Dan biasanya kita tahu juga, durian ada galanya yang mula-mula gugur tu banyak yang kata tidak normal. Ini adalah punca-punca yang diserang. Biasanya durian yang mula gugur pada hari pertama atau minggu pertama itu, memang kebanyakan adalah durian yang abnormal atau yang kurang, yang orang kata yang kurang elok lah, yang akan digugurkan dulu. Jadi pengguna racun serangan, kalau boleh kita bukan hanya nak membunuh ulat pengorek itu, tapi kita nak membunuh telur dan larva durian. Telur dan larva perosak serangan ini. Kalau kita dapat membunuh telur dan larvanya, jadi masalah yang buah nak diserang oleh ulat pengorek buah ini dapat dikurangkan. Contohnya kalau boleh, kita harus melakukan penyawaran selepas bunga entisis, selepas 10 hari hingga 14 hari. Dan di situlah penyemburan pastikan kita disembur pada buah durian, dan juga pastikan semburan itu memang dapat menutupi seluruh durian. Kalau tidak, nanti banyak memang akan diserang oleh kupu-kupu ataupun ulat pengorek buah ini, mutiara. Dan kalau boleh masuk peringkat terakhir, nanti kita boleh gantikanlah racun perosak seperti BT ataupun racun organik untuk memastikan durian bebas dari sisa perosak lah. Ini juga adalah contoh durian yang dimana diserang oleh juga ulat pengorek, tapi yang ini tidak masuk ke dalam buah durian, tetapi di permukaan durian. Jadi kalau boleh juga kita harus memastikan semburan racun perosak dilakukan supaya tidak ada berlakunya juga lah serangan terhadap kulit durian. Dan biasanya yang kita dapati buah durian yang diserang, walaupun kadang-kadang kita semua racun, tetapi ada kalanya juga tidak terlepas daripada serangan ulat pengorek. Antara faktor-faktor yang menyebabkan ialah buah terlampau rapat, di mana telur itu dapat disembunyi ataupun dilindungi daripada terkena racun. Jadi ulat pengorek itu dapat menyerang, ataupun masa semburan kita tidak tepat, ataupun disebabkan semburan kita selepas sembuh hujan, ataupun pokok yang kita sembuh itu terlalu tinggi, tidak dapat dicapai, ataupun tidak racun perosak tidak sampai. Jadi sebenarnya ada banyak faktor. Dan ada kalanya kita ingat faktor-faktor ini. Faktor satu lagi adalah penggunaan jenis racun juga penting. Seandainya kita berada di kawasan yang menggunakan racun yang sama, ada kalanya kita tidak dapat mengawal dengan baik sebab racun perosak ini sudah imun terhadap racun perosak. Jadi kalau boleh kita harus gilir dengan racun perosak yang berlainan tindak balasnya supaya kita dapat mengawal perosak. Ini adalah contoh-contoh kita tengok buah durian yang sudah diserang, yang saya bulatkan. Jadi kalau boleh faktor-faktor yang saya ulangi supaya teman-teman dan tuan-tuan boleh lihat. Faktor-faktor yang akan buah diserang ialah kita tidak melakukan penjarangan buah. Maksudnya kita tidak mengurangkan buah yang bertindih atau yang terlalu rapat. Dan juga harus melakukan pemangkasan tahanan. Kalau boleh pastikan tahan itu tidak bertindih supaya racun yang kita semua itu dapat dicapai. Dan juga ketinggian pokok harus dikawal. Kalau pokok yang terlalu tinggi, kita tidak dapat mengawal ketinggian.
bermakna racun perosak kita sempat sembuh itu tidak sampai. Dan ini juga boleh menyebabkan racun apni ulat ngorek itu dapat menyerang. Kedua ialah jenis durian. Dari segi variety durian juga dia ada pilihan juga. Contohnya, kalau durian seperti AOI D24 di mana durinya banyak ataupun kepadatan durinya tinggi, biasanya lebih mudah diserang oleh ulat pengorek berbanding dengan seperti durian D2 Musang King. Yang ini lebih, tidak kecenderungan tidak setinggi AOI dengan D24 sebab duri mereka lebih kurang. Kalau lihat pada segi bilangan duri, yang ini maklumat yang disampaikan oleh Cik Ali kepada saya, AOI durinya bilangannya kadang-kadang mencapai hingga 1,600 duri kalau kita kira, manakala untuk yang Musang King hanya lebih kurang 67 hingga 800 sahaja. Dan ketiga adalah dari segi cuaca. Biasanya kalau cuaca yang panas dan juga diikuti dengan hujan, ulat perusak ini memang banyak. Dan juga persekitaran. Kalau persekitaran kita cuma sekeliling cuma sawit dan satu kebun durian sahaja, biasanya masalah perusak ini kurang sedikit. Manakala sekiandanya kawasan kita sekeliling semua adalah pokok durian, kalau seandainya berlakunya serangan ulat pengorek ini memang agak serius dan biasanya banyak kerugian akan berlaku lah. Ketiga adalah melibatkan juga lagi adalah pengurusan kebun. Kalau boleh kebun kita jangan biar terlampau bersih sebenarnya. Sebab kalau terlampau bersih, boleh kita hampir segala pemangsa sudah tidak ada untuk mengawal ataupun mengimbangi perosak. Jadi pengurusan kebun juga amat penting dari segi pengurusan rumpai, kantasan dahan, dan juga lain-lain faktor lagi. Dan juga kaedah penggunaan. Kaedah penggunaan bermaksudnya jenis penyembuh yang kita gunakan. Kalau penyembuh yang kita gunakan yang airnya kasar, dia sebenarnya tidak mencapai sasaran ataupun jenis yang kita gunakan itu tidak sesuai. Kalau kita nak menyembuh sebenarnya kalau pokok tinggi, kita boleh pakai mix blower, sebenarnya dia lebih sesuai untuk mengawal serangga sebab dia dapat menutupi semungkin buah durian itu. Dan juga faktor yang melimpahkan adalah kekerapan. Kalau kekerapan kita sembuh itu seminggu dengan berbanding 10 hari dan 2 minggu, tidak ada beza juga lah. Jadi kekerapan juga penting semasa buah dalam peringkat pada peringkat pesat membesar. Dan jenis racun perosak juga merupakan satu penentu untuk memastikan kita dapat mengawal perosak dengan baik. Seandainya jenis racun yang kita pilih itu racun yang kesesuaian ataupun racun perosak yang di mana dapat mengawal dengan baik. Kita lihat contoh gambar di sini. Contohnya durian yang pokok yang tinggi ini. Kita tengok yang penyembuh galasnya terus disambung lurus ke atas pun tidak akan sampai sebab apa pokok ini terlalu tinggi. Jadi ini juga merupakan satu masalah seandainya pokok kita terlalu tinggi tidak dilakukan pengawalan ketinggian pokok. Ketahan tahan tidak dilakukan pada awal peringkat. Ataupun pokok durian ditanam terlalu rapat. Manakala kita lihat di sebelah kanan pula yang pokoknya tidak besar, pokok kecil, kita harus mula melakukan kawalan ketinggian pokok seandainya kita nak memastikan semburan racun dapat dicapai. Ya. Dan juga kaedah penggunaan racun sebenarnya boleh kadang-kadang boleh menyebabkan kecederaan pada bunga durian. Contohnya kalau penggunaan air yang terlampau kasar titisannya, bila kita ambil muncung, kita telah mendekat dan sembuh pada putih bunga, ini akan menyebabkan kerosakan fisikal, karena air yang disembuh itu terlampau kuat, dia akan menjadi kehantukan, akan menyebabkan bunga itu lecoh. Jadi sebab itu kita nasihat, kalau boleh, waktu bunga kembang, kalau boleh, minta jangan sembuh, untuk mengelakkan masalah kecederaan berlaku pada bunga durian. Dan itu juga akan boleh menyebabkan kekurangan bunga yang tinggi. Kalau boleh nak menyembuh, kalau pokok yang sebab kita tahu bila membuat penyemburan, yang atas kita perlu menanjamkan air supaya dapat dicapai ke atas, yang bawah pula tidak boleh. Jadi kalau nak sembuh tu, kalau boleh sebelum mendekati nak sembuh bawah tu, tolong sembuh dari jauh, jangan terlalu dekat dengan putih bunga.
Jadi kita masuk ke satu bahagian lagi yang agak penting, yang kebuah. Yang kebuah ini sebenarnya biasanya lah, berlaku ialah apabila buah hampir matang ataupun masak. Biasanya kalau hujan berterusan tanpa berhenti, yang boleh menyebabkan kanker buah berlaku. Ini antara satu faktor yang sangat penting. Dan kanker buah ini sebenarnya kita dapat kurangkan seandainya kita melakukan sedikit pencegahan ataupun rawatan. Kita lihat lagi contoh buah ini yang dia mungkin boleh hintar pada tepi ataupun atas. Dan kita kalau kita besarkan yang kanker buah ini adalah phytophthora. Yang kalau kita besar dengan kanta besar, kita lihat ini adalah bentuk phytophthora. Dan biasanya kalau musim hujan, terutama di kawasan tanah yang rata dan air mudah bertakung dan tak dapat disalirkan, nah itulah menyebabkan kita lihat gambar ini, boleh kata hampir panen buah yang gugur disebabkan kanker buah yang menyerang dan kerugian besar. Saya pernah lihat satu kebun, lebih daripada 70% buahnya mengalami kanker buah. Satu musim itu dia boleh dapat 200-300 ribu, musim itu hanya dapat dalam 2-30 ribu saja. Ada yang sampai 90%. Jadi ini merupakan satu pengalaman pahit petani yang pernah kongsikan pada saya, di mana kanker buah berlaku disebabkan hujan turun tak berhenti. Dan kita dapati ke belakang ini memang hujan agak lebat sekali ya. Nah, dulu kering, sekarang ialah air terlebih sebab hutang tu dia bayar balik ya. Jadi kalau kanker buah biasanya kita lihat permulaan ialah akan menunjukkan ciri-ciri ataupun kesan-kesan diserang oleh kanker ataupun mengalami penyakit yang bintik-bintik hitam ni. Dan faktor-faktor yang menyebabkan kanker buah, satu dapatnya yang tadi saya tekankan adalah cuaca. Kalau musim hujan lebat semasa masuk ke peringkat akhir, biasanya pokok akan mengalami keguguran disebabkan diserang oleh kanker buah. Kedua adalah topografi dan saliran. Biasanya kalau tanah rata memang akan menghadapi masalah ini, kecuali kalau kita melakukan saliran yang baik. Tetapi juga ada kalanya kebun-kebun yang berbukit juga tidak terkecuali daripada kanker buah yang pernah saya tengok berlaku di Rauh ni, di kawasan Calik pernah berlaku. Itu juga antara faktornya. Ketiga yang merupakan pengurusan dusun dan juga jenis tanah. Kalau seandainya tanah sekitar adalah jenis yang berpasir, masalah kanker ini dapat dikurangkan sebab air tidak bertakung. Jadi akar dapat bernafas, kanker tidak menyerang. Pengurusan dusun juga melibatkan adakah kita menyimpan rumput yang cukup, kita menyediakan saliran yang baik. Itu juga merupakan faktor ataupun pengiriman tanah daripada awal. Tapi agak seringnya ialah sebab dulu kebanyakan petani tidak ada pengalaman dan kebanyakan orang tanam durian adalah kali lubang tanam durian. Sekarang boleh kata baru mula kita memperkenalkan teknologi membuat dusun. Tetapi kita tahu banyak orang yang masih tidak dapat menerima idea ini disebabkan kebanyakan yang tidak terima ini dia belum buatlah. Tetapi agak pelik ya, bila tak lempak baru kita mula terima. Jadi kita merupakan satu daripada teknologi ini, bila kita kembangkan satu teknologi ataupun inovasi baru, agak suka kita nak meyakinkan banyak petani. Tetapi bagi petani yang lebih berfikiran luas, dia akan menerima idea membuat busuk ini. Walaupun pernah saya dikritik secara hebatnya, orang kata saya ini kurang sebab saya menggunakan teknologi busuk ini. Tetapi saat sekarang mulut banyak orang sudah tutup sebab lihat Alan sudah buat banyak juga teknologi busuk. Jadi kita tahu sebenarnya teknologi busuk ini sebenarnya boleh membantu. Jadi ada kalanya kalau boleh kita jangan terlalu cepat menghukumlah. Biarlah berpeluang kita tunjukkan dulu teknologi ini sebenarnya boleh membantu petani. Dan keempat yang sebenarnya menyebabkan kanker buah adalah ketidakseimbangan nutrien. Biasanya kalau kita menggunakan NPK yang terlalu banyak, selalu yang saya sebut, sudah sinonim, selalu saya sebut ialah NPK itu adalah nasi putih kosong. Jadi dia tidak seimbang. Yang juga boleh menyumbang, saya tidak bermaksud kata tidak pakai baja kimia, tetapi cuma kita perlukan satu keseimbangan. Kekurangan kalsium dan juga kekurangan unsur suri boleh juga menyebabkan menyumbang pada faktor
mengembak kanker buah, dan juga tidak terlepas adalah keasidan tanah. Sebab bila tanah berasid, pengembangan zat juga terendah. Jadi ini juga lah faktor-faktor yang boleh membantu mengurangkan ataupun kita mengimbangi supaya kanker buah ini dapat dikurangkan lagi. Jadi ini adalah contoh yang berlaku. Kita tengok lihat hujan, bila musim hujan ini air memang lebat sekali ya, dan turun tidak berhenti. Itu menyebabkan ketepuan air. Bila ketepuan air terlalu tinggi, dia akan menyebabkan akar kekurangan oksigen. Bila akar kekurangan oksigen, akar reput akan berlaku. Dan apabila akar reput berlaku, kanker akan menyerang. Bila kanker menyerang, termasuklah buah tidak dikecualikan. Dan kita lihat gambar yang sebelah kiri kanan juga adalah ditutupi air ataupun hampir ditenggelami air. Ini akan menyebabkan juga pokok akan menghadapi masalah reput akar dan seterusnya kanker buah berlaku. Dan kalau boleh kita nak juga belajar bagaimana kita nak mendiagnosis ataupun penyakit kanker yang menyerang akar pokok durian. Contohnya ini adalah akar-akar yang sehat di mana warnanya putih dan besar. Manakala ini adalah akar yang busuk, yang akan hitam dan sudah reput. Dan kita kalau boleh kita tengok sama akar itu diserang atau tidak, kita kikis dan tengok warna pada kulit durian. Kalau warna yang merah, ini menunjukkan dia telah diserang oleh penyakit kanker. Jadi ini juga lah antara caranya kita dapat mendiagnosis. Dan kalau kita mendiagnosis yang lebih teliti lagi, kita sebenarnya boleh mengorek dalam tanah untuk lihat apakah keadaan akar dalam itu, dalam tanah. Nah, seandainya kanker ini dia bukan hanya menyerang pada akar, dia juga boleh menyerang pada batang durian, dia juga boleh menyerang pada cabang durian, dan seandainya kita tidak melakukan sesuatu untuk membantu pokok itu, kemungkinan besar pokok mati adalah tinggi. Dan bila masuk ke peringkat di mana daun dah gugur baru kita merawat, itu sudah terlambat lah, nasi sudah jadi bubur lah. Jadi kita lihat jangkitan kanker ini sebenarnya bukan hanya pada akar. Dia boleh menyebabkan pokok mati, reput batang, reput buah, dan juga hasilnya kita akan kehilangan hasil yang sangat banyak. Jadi untuk memastikan perkara ini tidak berlaku, kita harus melakukan pencegahan. Apakah yang kita patut lakukan supaya masalah ini dapat dikurangkan ataupun dapat dielakkan? Antaranya kita melihat juga antara racun yang antara satu yang boleh kita gunakan. Salah satu daripadanya ialah abado, kelas yang ketiga. Ini juga contoh satu racun pula. Dia bertindak secara sistemik. Dan tempo larangan untuk mengumpulkan hasil adalah 14 hari. Kalau boleh, kita boleh sembuh sebelum waktu buah kecil, sehingga buah hampir 1 kilo dan tidak berhenti. Ini boleh kita gunakan sebagai pencegahan juga rawatan sekali lah. Nah, ini adalah racun kulat. Jadi selepas saya bercerita panjang, apakah kaedah atau pencegahan yang kita boleh gunakan? Untuk menguruskan yang durian dari kecil hingga besar. Nah, ini adalah cadangan saya boleh kongsikan apa yang saya pakai sendiri. Semasa ataupun selepas bunga kembang, kira-kira selepas bunga kembang lah, minggu pertama saya akan pakai alanda, campur abado 0.5 kilo, campur 1 liter CBK, campur 1 liter BioB2, campur dengan 1000 liter air, sembuh pada durian. Minggu kedua saya akan gilir dengan Aron P400 Green Light dengan fruit 128 untuk memastikan kejiratan buah saya tinggi lagi. Masuk ke minggu ketiga, saya akan gilir dengan sekali lagi dengan Alanda, Abando, CBK, BioB2. Dan masuk ke minggu empat, saya akan gilir dengan Aron, Tibarto, Skrinlet. Tetapi kali ini saya akan tukar pada Fruit 428. Sebab buah sudah mungkin sudah mula membesar dalam tingkat telur. Jadi kalau boleh kita ubah pada Fruit 428 ini sebenarnya membantu untuk membesarkan buah. Jadi masuk ke dari peringkat ke sinilah kita buat. Dan masuknya ke minggu yang kelima. Dalam minggu yang kelima ni, kita masih gunakan kaedah ni.
kita gila juga lagi lah dengan Alanda Abado, CBK baru itu. Nah, minggu ke-6 kita gila Aron P 400 gila. Fruit 428. Oh, kita akan gila untuk minggu 5, 6, 7 ini seperti yang kita lakukan di sini. Nah, di sini peringkat ini adalah kita nak memastikan supaya durian kita tidak diserang oleh ular pengerai buah dan juga akan semua dengan racun kurat supaya durian kita nak mengurangkan disebabkan oleh kanker yang tadi saya tunjukkan buah itu. Dan juga kita sembuh tambahan dengan folia untuk memastikan bentuk buah kita dalam bentuk yang bulat, memanjang, kejadian buah tinggi dan kualiti buah yang tinggi. Nah, cara ini juga boleh membantu kita mendapatkan biji durian yang keset dan isinya tebal, kulitnya sederhana tebal. Jadi masuk ke minggu 9 yang 12 adalah masuk minggu yang hampir buat gugur. Di sini saya boleh kemukakan sedikit cakanan. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh pakai racun yang lebih mesra aram seperti Bacillus thuringiensis, BT ataupun dengan P400. Dan untuk mendapatkan kualiti, kita masukkan amino acid atau amino pure dan CBK. Karena masuk minggu 10, kita masukkan BT juga dengan P400, amino pure dan fruit 128. Dan kita gilir hingga buah, gugur lah, dan berhenti. Dan untuk pengelalan, sekali lagi mungkin saya ceritakan di sini sedikit lebih detail. Kenapa kita nak pakai Alanda, Aron, Abado, P400? Okay. Contohnya, Alanda biasanya kita gunakan sebagai racun seragam, lah, di mana dia di kategori sebagai broad spectrum insecticide, di mana dia boleh mengawal banyak jenis serangga. Dan Aron biasanya kita digunakan untuk membunuh telur dan juga lava, apa ni, serangga. Manakala untuk Abado kita gunakan sebagai racun kulak untuk mengawal kanker. Manakala P400 ni sebenarnya dia boleh menguatkan imuniti pokok ataupun kita memastikan pokok kita dapat mampu melawan kanker lah. Dan diikuti dengan kita gunakan bio itu untuk meningkatkan penembungaan. CBK pula ialah untuk memastikan kejadian buah tinggi dan bentuk buah yang lebih bujur dan bulat. Manakala kita gunakan aminopil untuk meningkatkan kualiti dan aroma. Kalau kita nak aroma kita durian cantik, biasanya amino acid boleh membantu. Nah, aminopil ini sebenarnya adalah ekstrak daripada ikan. Jadi dia merupakan amino acid yang lengkap. Dan untuk mendapatkan warna durian, fruit 128 dia boleh bukan hanya untuk buat cantik, tapi juga boleh meningkatkan warna durian. Manakala untuk memastikan buah durian kita besar dan membesar menjadi grade A, kita boleh pakai durian fruit 428. Jadi kita nak dapat durian kalau yang rendah, pruning harus dimulakan sejak awal lagi lah. Ini adalah contoh yang di mana durian pokok tidak tinggi lah. Dan saya sudahi dengan berbanyak terima kasih kerana banyak yang sudi datang ke Zoom yang dianjurkan oleh Mansia ini. Ini adalah contoh durian yang berkualiti. Musang King. Ini adalah Hokmei 13. Ini adalah 101. Yang ini adalah udang merah. Nah, udang merah ini saya cuba di Johor makan. Memang sedap. Ini banyak orang kata persepsinya kalau tanam durian, tempat ini sesuai sebenarnya. Kalau kita tahu mengurus durian di mana-mana pun boleh menanam durian. Dengan ciri-ciri pastikan keperluan durian dipenuhi. Dan akhir kali kita boleh berjumpa lagi pada masa hadapan. Seandainya dan tuan-tuan dan puan-puan rasanya ceramah ini boleh memberi manfaat ataupun tuan-tuan boleh mendapat manfaat ini, sila bagi tekan nombor 3 dan juga bagi like lagi banyak supaya ini memberi dorongan dan semangat untuk saya bekerja untuk mengedarkan lebih banyak slide pada masa depan. Dan bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menyertai khusus profesional saya, boleh hubungi Misong dalam nombor yang tertera, ataupun kalau nak mengikut perkembangan saya, bolehlah ikuti FB page saya, Durian Academy. Dan sekali lagi terima kasih kepada Avansia kerana sudi menjemput saya, dan juga sekali lagi terima kasih kerana meluangkan masa bersama. Sekian, terima kasih. Okey, itu dia sharing dari Sifu Lim, sangat yang sangat berilmu dan bermanfaat kepada
banyak farmer-farmer penanam-penanam durian di luar sana. So kalau kita rasa sharing ini sangat bagus, tolong like ini video, lepas share kepada lebih ramai orang supaya mereka pun boleh belajar, dapat ilmu pengetahuan jugalah. So okay, itu saja taklimat, sesi taklimat. Sekarang kita akan masuk kepada sesi soal jawab. So sebelum saya masuk ke sesi soal jawab, saya dapat info dari Tan Agro David lah. Ada Johor Government State Secretary pun ada join live ini ha. Wow, I think ini make us feel very very proud. And then thank you very much lah, Sir Johor State Secretary. And also Deputy MOA pun ada datang ha, ada join juga. Wow, terima kasih. I think maybe sebab ini si Pulim punya nama sangat terkenal. Alright. So, let us start with the first question. Okay, ini dekat FB ya, dari Pang Jun Fong. Okay, mohon terangkan dengan detail berkenaan kegunaan Alanda Abado P400. Apa bahan ini dan macam mana boleh pakai pada masa yang sama? Okey, Alanda adalah, kalau nama AI adalah Lambda Cellotrine, dan kegunaannya digunakan untuk mengawal serangga perosak secara amnya lah. Dia merupakan broad spectrum ataupun dia boleh membunuh banyak jenis serangga. Manakala arom pula digunakan sebagai untuk mengawal telur, saya ulangi yang tadi saya kata mengawal telur. Dan abado sebenarnya dia adalah juga racun kulak yang boleh bukan hanya mengawal fitoplankton tetapi juga kura-kura lain. Kalau untuk dapatkan info yang lebih mendalam, saya ingat boleh rujuk pada Avansia sebab mereka merupakan pembekal dan mungkin boleh memberi kita lebih detail tentang penggunaannya. Okay. So untuk kontak-kontak Advansia tu, saya minta Urus Setia tolong pinkan itu post dekat Facebook dan juga tolong tag dalam comment chat. Okay, so kita terus kepada soalan kedua. Alright. Oh, banyak soalan, Sifu Lim. Banyak soalan ni malam ni. Kita kena OT ya. Sangat bagus, sangat bagus. Okay, so soalan dari Mulyadi Muluk. Dia tanya, okay. Ini susah sikit, I think, Bajia punya. Chemical potassium nitrate, MKP, PK, yang tinggi, biasanya sebagai senyawa untuk pengisian buah. Bagaimana pendapat Sifu? Sebenarnya boleh dipakai. Tetapi kalau kita nak menggunakan, terutama yang dipanggil straight fertilizer, ataupun baja-baja yang khusus ni sebenarnya, dia hanya boleh pakai pada masa tertentu saja. Kalau kita pakai sebagai MPK berterusan, dia mungkin akan menyebabkan tidak ketidakseimbangan. Jadi kalau orang yang mula-mula belajar membaca tu, kalau boleh saya syorkannya, kalau boleh pakai yang formula yang sudah disiap buat daripada menggunakan hanya bermain dengan straight fertilizer. Sebab straight fertilizer ni, dulu saya tengok banyak orang yang pakai MPP, bila dia pakai berlebihan, buah tidak gugur, buah susah nak dibuka sampai batang isi dalam yang terlampau besar sehingga suka dibuka dan bijinya melekat pada kulit buah. Jadi kalau boleh, jadi mungkin kita akan cerita lebih mendalam lah, sebab baja ni dia memang banyak tempat yang memerlukan fokus. Kalau boleh mungkin pada masa depan kita akan buat lagi berkenaan dengan baja khususnya. Ya, tuan-tuan, kalau nak kita buat lagi satu sesi pasal baja, jangan lupa like dan share dan komen 6, number 6, 6 dekat comment box. Semakin banyak komen 6, dan semakin cepat kita dapat usahakan untuk adakan sesi seterusnya. Okay, so next question. Ini dari Alex Wong lah, ini dari Zoom. Okay, maksud Sifu, kerja racun berjadual adalah digalakkan ya? Okey, kerja jadual beracun digalakkan hanya pada durian pada peringkat fasa besar membesar daripada saiz telur hingga buah hampir gugur.
sampai matang itu adalah digalakkan menggunakan kaidah bekala, disebab pada masa itu kalau kita lihat sudah terlewat lah. Jadi bekala itu terpaksa digunakan pada peringkat itu. Selain pada peringkat itu, selepas habis musim, kita mungkin tidak perlu menggunakan kaidah bekala, tetapi lebih pada perhatian tidak balas pada pokok. Okay, so maksud ada, I think ada jawab soalan Alex lah. So racun berjadual disyorkan pada musim-musim yang tadi di mention oleh Sipulim lah. Alright. So seterusnya soalan dari Alagir Raja. Dia tanya what type oil. So I think this question tak clear lah. Alagir Raja, boleh you tanya sekali lagi. Maksud apa? Okay, soalan dari Douglas Bungan. Selamat petang Sifu, saya nak tanya tentang penyakit akar seperti patch canker atau white root disease. Selepas treatment pokok seakan terbantut walaupun sudah sembuh sepenuhnya dari penyakit tersebut, boleh tak bagi cadangan untuk membantu tumbesaran pokok selepas diserang oleh penyakit ini? Terima kasih. Boleh. Sebenarnya kita boleh menggalakkan pertumbuhan akar melalui pembajaan pengakaran dulu, diikuti dengan sedikit pembacaan organik, dan kalau boleh sila buat saliran untuk memastikan level air tidak tinggi semasa musim hujan, dan kalau boleh sila simpan rumput supaya menggalakkan lebih banyak cacing tanah yang dapat hidup dan mengumpulkan tanah. Ini juga sebenarnya akan membantu tanah itu lebih gembur. Okay, so soalan seterusnya dari Zoom, Tan TF, will oil suffocate the leaf grow? Yes and no. Dari pemerhatian yang saya tengok orang buat dulu, sebenarnya kita lihat ada sedikit pertukaran daripada segi warna daun. Tetapi mungkin kita perlu melakukan satu lagi kajian yang lebih mendalam bagaimana dengan adakah minyak itu sebenarnya membantu, sebab minyak itu sebenarnya boleh menutup liang-liang udara daun. Kita lihat, saya pernah lihat banyak petani yang semua menggunakan minyak untuk mengawal apa ni skill insect, dan kita lihat daun tu bertukar warna jadi kuning sedikit. Mungkin suspek, tapi saya tidak pastilah. Mungkin ini perlu kita lakukan kajian lagi. Hai, saya nampak ada banyak orang komen 6 sehingga saya tadi soalan sudah hilang. Terlalu banyak kok 6 Okey, saya nampak satu Sifu. Ada orang tanya pasal busut Dia tanya okey, busut ni recommended ketinggian tu berapa? Itu satu. And then satu lagi soalan dari Nick Fadil. Selain pengurusan serangga dan penyakit, apakah pengurusan rumpai yang juga satu perkara yang perlu diambil berat? Ya, kalau nak busut, busut biasanya lah 4x8, 4 kaki tinggi kali 8. Kalau nak tinggi lagi sehingga 5x10 lagi sesuai. Tapi untuk kawasan berbukit mungkin boleh buat 3x6 kaki. Manakala untuk yang soalan yang kedua berkenaan dengan tadi soal apa? Soalan pasal selain daripada kawalan serangga perosak dan penyakit, pengurusan rumpai juga perlu diambil beratkah? Okey, pengurusan rumpai itu mungkin saya kan sebenarnya saya dijemput untuk buat satu sesi lagi ialah pengurusan cover crop. Jadi mungkin saya ingat ada sesuainya saya simpan ini untuk bulan depan saya ceritakan. Okay. Sebenarnya merupakan satu pengurusan bersepadu lah. Soalan rumpai tu kalau boleh minggu depan saya ceritakan. So one off tak boleh jawab semua. Nick, nanti next month you join lagi sesi Sifu Lim. Okay, so kita terus tengok Jamil kata lama tak jumpa Sifu. Okay. Ha, Kyle tanya, hi Sifu, if we use oil as pest control to suffocate the pest, will it affect the leaf stomata as well? I think ini sama dengan tadi lah. Yeah. Okay. So, dari Nicholas, selamat malam Sifu. Boleh mohon pencerahan bagaimana mengawal moth yang menyerang pokok durian? Bagaimana mengawal moth?
Sebenarnya Moff tidak menyerang. Yang menyerang adalah ulat. Jadi kalau kita sembuh untuk bunuh Moff itu antara satu daripada kaedah. Tetapi kalau kita nak mengawal lebih berkesan adalah kita menggunakan penyemburan pada durian untuk membunuh telur dan lava. Itu yang lebih berkesan. So telur dan lava lebih penting untuk dikawal. Okay. Alright. So kita teruskan dari Jack Lim. Apakah sebab kanker berlaku? Adakah sebab pH rendah ataupun penggunaan pajak organik yang not fermented benar ataupun disebabkan oleh perosak? Okay, kanker sebenarnya dia ada banyak faktor lah. Dia seperti kita juga, kenapa kita sakit kepala? Sakit kepala boleh disebabkan tidur tak cukup, bersenang tidak cukup, makan terlalu berminyak, minum tak cukup, tekanan tinggi, kadang naik istri pun sakit kepala juga. Tetapi sebenarnya, okay, saya berbalik pada kanker ni sebenarnya. Kanker sebenarnya berlaku, dia bermula biasanya lah, bermula daripada pengudaraan tanah yang tidak bagus. Pengudaraan bagus tidak berlaku biasanya disebabkan bila musim hujan, air terlalu banyak, dia akan menyebabkan tanah ketukuan tinggi, akan berput. Faktor lain juga memang penting, dari segi ketidakseimbangan zat, pH tanah, berbuah lebih, struktur tanah yang padat, air yang bertakung, air yang mengalir. Jadi kita kena melihat banyak faktor. Apakah faktor yang menyumbang? Sebab kita tidak boleh menghukum satu faktor saja, sebab faktor itu terlalu banyak. Jadi kita kena lihat, ini kalau boleh lebih pada kena masuk kebun untuk buat eksesa. Yang itu baru kita dapat teliti dengan sepenuhnya. Ya. I see. Thank you, Sifu. Okay, Sifu, sini ada satu soalan dari, I think student ini pernah dengar taklimat Sifu. Ah. Yeah. Nama dia Maswan Mohamad. So, dia ada tulis, dia punya jadual lah. Yeah. Recommended. So, dia kata big one, 20 ml PM400, 20 ml Al Green, 20 ml CUS, 20 ml Waba, 20 liter water. So, ada tak dia tanya ini jadual recommended kah? Sebab ya, dia punya jadual, I think maksud dia berbeza daripada jadual yang disampaikan. Sebenarnya yang ini saya buat secara pribadi untuk dia. Jadi dia memang boleh pakai. Sebenarnya dalam pengurusan perusahaan ini kita ada banyak pilihan. Jadi ini antara satu daripada pilihan juga yang boleh kemukakan dan biasanya kalau orang yang mau hubungi saya secara satu persatu, saya akan mengeluarkan cadangan mengikut keadaan dan juga sekiranya pokok dia. Yang saya keluarkan pada malam ini adalah lebih pada umum dan yang pokok dia ambil ini lebih pada fokus. Jadi dia sebenarnya ada spesifikasi sedikit lah. Jadi tidak ada masalah untuk Cik Mazuan untuk teruskan program yang saya kemukakan. So means Sifu Lim's actually tailor-made kepada Encik Mazuan untuk ladang ya. Beliau. Ini ya. Sangat bagus. I think sebab setiap ladang keadaan pun mungkin ada berbeza juga. Ini ya. Sangat bagus. Okay, then we continue. Ini soalan dari Ayi Lim. Hai, Sifu Lim. Nak tanya. Dia ada dua soalan, Sifu. Satu, untuk soil conditioner, macam mana nak letak? Selepas letak, soil yang dikorek perlu taruh balik tak? Okay, itu soalan pertama. Soalan kedua, boleh tahu berapa dalam lubang perlu dikorek untuk tanam pokok setinggi 4 hingga 5 kaki? I think ini Ayi ni baru nak tanam durian kot. Okay, lepas bawa busuk, tanam tu jangan tanam dalam juga. Sekadar tanah tu sama tinggi dengan dalam tanah anak benih dan pokok. Itu sahaja. And then yang soalan yang satu lagi untuk soil conditioner tu macam mana nak letak? Soil conditioner sebenarnya kita harus menggemukkan tanah lepas tu dicampurkan dengan organik sebelum tanam. Tanah harus digemukkan lah. Okay. Nah, sebenarnya soil conditioner tu kalau boleh dia sebenarnya melibatkan pengurusan rumput ataupun cover crop. Jadi kalau boleh saya simpan untuk bulan depan. Jadi jangan lupa ikuti.
Alright. Kalau dia nak tanam bulan ni, I think better Ayi Lim contact terus number tadi yang Mr. Lim share, huh? Miss Hong tadi. Terus dapat apa maklumat dari si Fulim. Okay, so ada nampak satu soalan dari Dr. Ahmad Ramazan, I think from UPM. Campuran 1,000 liter racun pestisida itu untuk berapa pokok ya, Sibu? Okay, kalau untuk pokok besar dan matang bergantung pada saiz pokok. Biasanya kita rekomendasi untuk dari 50 pokok hingga 150 pokok. Kalau yang pokok besar mungkin kita perlukan 20 liter sepokok untuk menyembuh. Jadi 1,000 liter hanya untuk 50 pokok. Tetapi kalau pokok yang saiz kecil mungkin kita boleh mencapai hingga 100 pokok. Jadi ini juga bergantung pada saiz pokok juga. Kita tidak boleh membuat sesuatu kata fix ataupun ketetapan pada berapa pokok lah. Tetapi lebih pada pokok, saiz pokok itu, pentingnya pokok juga merupakan aspek yang penting yang kita harus ambil kira. Alright, then kita terus ke Zoom lah. Zoom punya soalan dari Jack Lim. Adakah buah tidak bulat disebabkan masalah pollination? Kecuali manual pollination, ada apa cara lain? Okey, buah tidak bulat bukan hanya disebabkan penemuan, tetapi juga disebabkan dari segi pembajaan, terutama pembajaan yang seimbang atau tidak. Dan juga dipengaruhi kuat oleh faktor cuaca. Kalau hujan juga menyebabkan kesihatan pokok. Kalau pokok yang sehat dan kuat, yang zat yang seimbang, biasanya buah banyak yang bulat. Tetapi kalau pokok yang sakit dan pembajaan yang tidak seimbang juga akan bentuk buah yang tidak serakap. Jadi dia sebenarnya selalunya kita tidak boleh menggunakan satu faktor sebagai kayu pengukuran. Okay, sekarang sudah 9:28. Mr. Lim, berapa minit lagi kita boleh untuk soalan? Kita bagi lagi mungkin 3 soalan terakhir. Okay. Soalan terakhir. So, yang soalan yang tak sempat kita jawab tu, you all boleh pergi ke Facebook tanya di comment box. Nanti kita ada masa kita akan minta sebutin. Yeah. Ataupun kita mungkin esok malam bertanya lagi dalam bahasa ini. Yeah. Okay. So, I pilih lagi satu soalan yang terakhir lah. Alright. Okay. Oh, terlalu banyak soalan. Okay. Okay. Ini soalan yang tadi lah. I think Leong Chung. Oh, Leong Chung. Adakah cara berkesan untuk mencegah binatang perosak seperti tupai dan monyet? Okay. Tupai sebenarnya kita ada banyak kaedah. Satu daripadanya kaedah menggunakan perangkap. Kaedah dua ialah kita menggunakan apa ni racun untuk dia makan. Satu lagi kadang yang banyak orang boleh pakai pertimbangan membela burung hantu. Tetapi kalau nak memburu nak membela burung hantu, pastikan sekeliling tak ada orang buat rumah burung walik. Kalau tidak, ini menjadi nanti bertengkar dengan jiran juga ya. Dan ada satu kaedah lagi, ada orang pakai tembak lah. Jadi dia sebenarnya ada banyak cara untuk menghapuskan tupai ini. Tapi mungkin kita boleh buat satu kempen sate tupai. Jadi banyak orang tangkap dan jual harga tinggi lah buat sate tupai ataupun sup tupai. Bagi masalah monyet pula, saya galakkan ya kalau boleh kita tangkap lepas itu lepaskan lah. Minta kelihatan untuk datang lepaskan. Saya tahu juga banyak petani apabila diserang oleh monyet akan hilang kewarasan dan gunakan kaedah paling mudah membunuhnya lah. Tapi saya rasa itu bukan satu kaedah yang sesuai lah. Sebenarnya kita telah menceroboh kawasan mereka lah. Kalau boleh kita tangkap dan lepaskan kepada hutan. Dan ada satu lagi kaedah ialah kalau boleh kita adakan pagar dan elektrik di atas supaya dia tidak masuk. Ini antara cara ataupun yang kita bekalkan. Manakala bagi orang yang nak menternak anjing juga antara cara juga boleh mengurangkan masalah monyet.